Tak hitung Pak ya? Iya, hitung itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat itu semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman sehat, sehat dan semuanya sehat. Jadi sahabat Info Desa ya, saya sudah beberapa hari ini tidak ngonten karena kondisi badan kurang sehat ya. Sore hari ini agak lumayan sehat, jadi saya sempatkan datang ke tempat pembangunan Mushola Al Amin ya. Ini saya akan menyerahkan bantuan lagi ya, sumbangan buat pembangunan Mushola Al Amin. Nah sekarang kita akan cari panitianya di dalam ya. Sebenarnya ini kiriman sudah sudah kurang lebih 3 hari yang lalu kayaknya, ini salah. Hanya saya tidak sempat ngonten, jadi saya terkapar di rumah teman-teman. Sore hari ini baru sempat, kalau orang Jawa bilang itu dregeng. Nah sekarang kita coba cari panitianya di dalam ya, mungkin ada siapa di dalam, karena saya lihat ini Pak Idris tidak ada di rumahnya, nanti kita cari panitianya di dalam teman-teman. Oke, bagaimana videonya, ikuti terus video saya, jangan di skip teman-teman. Jadi teman-teman ya, sekali lagi saya sekarang sudah berada di Mushola Al Amin ya. Ya, tempatnya ini di perbatasan Desa Lambusa. Ini ada Pak Umanya lagi telepon istrinya teman-teman kayaknya. Ini Mas Ali nunjuk Pak. Oh iya. Jadi Mas Ali ya ada di sini. Beliau selaku bendaharanya, jadi saya serahkan beliau saja. Nah, itu teman-teman orangnya ada di atas teman-teman. Ki lewat ndi ki sampean iki? Jadi sekali lagi ya, musholah yang dibangun seperti ini ya teman-teman ya. Kondisinya sudah kurang lebih 70%-an lah. Medun Mas, medun Mas. Turun, 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 turun. Jadi ini bendaharanya teman-teman ya. Menae angeli? Kok se? Oke. Itu yang kerja orang Lambusa semua ya teman-teman ini. Orang Lambusa wele-ele lur. Ini datang dari Manado baru 3 hari, Pak. Ngono? Iya. Lah kok kenal aku? Suwe nang Manado, Pak. Enggak anu iki. Kok ngrake to sito, Pak? Enggak sampean lek anu to? Iya to. Warga aja. Enggak anu ne lek maun to? Waktu ne Pak Maun. Lah iya kok kok Manado piye to? Manado nya gagal. Oh, gagal. Oh, lagi teko. Ora ora. Jadi teman-teman ini saya bawa kamera yang kecil nih teman-teman, jadi kurang bagus gambarnya, enggak apa-apa ya karena yang satunya belum saja. Jadi ini Mas Alinya. Piye 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 kabar Mas? Piye kabar Mas? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Lah iku Le Idris iki nanti. Le Idrisnya di mana itu? Le Idris ini masih sementara jualan sayur. Oh, jualan sayur. Iya. Ini ada titipannya lagi. Dari sahabat Info Desa yang ada di Singapura. Singapura. Tapi beliau tidak mau disebutkan namanya. Katanya nitip buat almarhum bapaknya dan ibunya. Oh gitu. Jadi nyumbang masjid ini buat almarhum bapaknya dan ibunya. Oh. Gitu? Jadi ini uangnya saya bawa, saya tidak amplopkan Mas. HP ku biasa tak delete di HP ku. Jadi teman-teman, Mas Ali ini adalah bendahara ya, yang menggagas juga berdirinya musola ini. Amit, ya. Ini sampai hitung. Jadi ini mbaknya nitip ini 2.193 dolar. Pokoknya 2.009.130 rupiah. Oh gitu. Kemarin nyuruhnya kasihkan 2 juta tapi tak wis lah sing 10.000 ditambah sisan. Oh gitu. Tak hitung Pak ya. Iya, hitung itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.010.000 pas ya. Jadi 2.010.000 rupiah aslinya orangnya nitip itu 2.000.000
Nah, supaya lebih enaknya saya lihatkan orangnya, Lur ya. Saya lihatkan bendaharanya. Nah, ini Mas, Ahmed Mas. Iya. Ini bukti transfernya dari Singapura. Pakai kode S ya, ya. Dolar, Bro. Dolar, dolar. Oh, 190. Iya. Ini dhuwur, ada di atasnya itu. Oh, enggak, maksudnya iki lho nilainya kan. Oh, nilainya. Ini. Iya. Nilainya di sini tercantum 2.009.130. Oh, digenapkan sama Pak. Saya genapkan 10.000. Berarti saya nyumbang berapa di musala ini, Mas? Alhamdulillah ada tambah nyumbangnya. Saya nyumbangnya berarti 70 ya, 700. Rupiah. 690 rupiah, teman-teman. Ini artinya karena niatnya segini ya. Tanpa potongan ini Pak ya? Enggak ada potongan. Jadi ya, kalau yang kemarin itu memang orangnya ada, memang yang ini untuk sampein Pak Desa. Oh, kalau iya, ini enggak ada. Jadi enggak boleh saya potong juga. Oh, iya. Ya. Jadi mungkin sampein bisa sedikit berdoa buat almarhumnya orang tuanya. Pokoknya sahabat Info Desa yang ada di Singapura lah ngono ya, ngomongin. Ya, terima kasih sahabat desa yang ada di Singapura atas amal jariah yang dititipkan untuk pembangunan musola ini. Mudah-mudahan dengan niat amal jariah yang disumbangkan ke musola ini menjadikan amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, teruntuk orang tua Bapak yang telah mendahului kita semua ya. Dari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas niatan Bapak menyumbangkan hartanya ini untuk pembangunan musola. Al-amin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Amin. Jadi buat Mbaknya ya, sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Mas bisa bermanfaat ya. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Bukan nilainya tapi keikhlasan orangnya. Iya. Jadi beliau itu kemarin nitip sampaikan Pak Desa, tapi jangan sebut nama, tapi tetap sampean kontenkan biar kontennya sampean tambah bermanfaat lagi. Ngono mas nih. Saya kemarin sebenarnya saya tidak mau konten. Sudah Mbak tidak saya konten ya, mohon maaf. Tapi orangnya bilang tidak, kontenkan saja Pak Desa, supaya nanti channelnya juga lebih anu katanya, ngono, lebih berkembang jadi ini. Ngono. Jadi sahabat Info Desa channel ya, alhamdulillah amanah yang diberikan sudah saya sampaikan. Saya sebenarnya dari kemarin tuh tidak bisa tidur karena aku gering mas sebenarnya. Itu sudah 3 hari yang lalu tuh mas. Sudah dari 3 hari yang lalu tapi ngeletak ke tumbuh covid apa mbak orang ngerti aku. Akhirnya baru bisa sempat ngantarkan sekarang. Akhirnya berapa hari ini saya tidak ngonten ya teman-teman. Nah ini konten saya pertama setelah saya sakit. Jadi yang kerja sekali lagi ini orang Lambusa semuanya ini. Nah itu nanti kita naik atas. Nah aku kuat munggah nunggur, tak munggah kayak ini. Kuat itu pak. Eh? Kita naik. Eh? Sekarang kita coba naik ke atas Lur ya. Ya ya oke. Sip. Aduh. Sikil lorone Lur. Bapak turun naik, dibikinkan canan itu loh. Iki wes anu kabeh iki, Le? Heh? Wes cor-coran ya? Tapi loros sikile diarang itu sukawa. Enggak, tapi ini sudah cor-coran semuanya nih, Pak. Iya, cor-coran. Nanti mau dicor. Loh, ora. Ya, sampai kuat. Lewat posisi ya, Kok medeni wong ngene. Ki lagi ae dregeng ki blar. Jadi teman-teman ya yang mengerjakan musola ini orang Lambusa semuanya. Non? Ah, enggak apa-apa Pak. Jadi ini saya di atas teman-teman ya. Ini lagi membuat gawe apa di sini ini? Dek ya. Perakitan besi. Perakitan besi, persiapan pembuatan cor. Cor.
ini lur, ini yang kerjain orang Lambusai. Wes kentean lapangan pekerjaan karo Lambusai. Habis anu, Pak. Sudah habis dananya, Pak. Eh? Jadi kita kerja di lokasinya Abololi. Berarti sampean sudah berapa lama di sini? Sudah ada 20 hari, Pak. Mulai yang pertama ini bangun siapa? Sampean? Wanda. Ini baru mulai perakitan besi sama dulken ini sekitar 20 hari. Jadi teman-teman ya, ini pekerjaannya ini enggak dibayar nih, siapa tahu ada sahabat info desa yang mau membayar. Boleh nanti saya sampaikan. Enggak ngono to, Le? Oh, sip. Ya, karena kerjanya kita rungok-rungokno jadi ikhlas. Makanya siapa tahu ada sahabat info desa yang mau bayar tukang kerjanya. Ah, nanti jadi, bisa kerja di musola ini enggak boleh diborong, Pak. Nanti amalnya dikurangi nih, Pak. Seperti itu warga Bololi yang sana itu, Pak. Yang ini yang Bololi ini. Nah, ini asli dari Manado nih, baru pulang. Nah, sana teman-teman, ada yang enggak tahu orang arang anu sana itu. Tak sute deh. Lah yuk main arena itu. Jadi sama insap iki. Mau dibangun musala jadi insap. Ya? Enak le sarno to ora kah? Lah iku sing terutama kuwi. Jadi teman-teman, ada sana Pak Resemen ya dengan Bapak Sarno kayaknya. Ini warga di sekitar sini konco-konco ya. Dek ono pisan to kae. Jadi sekarang ini saya lagi berada di atas ya, suasananya seperti ini. Ini ada warga saya juga yang kerja di sini. Jadi sebenarnya itu hari saya jalan-jalan ke sini ingin lihat orangnya ini. Katanya mau nikah lagi teman-teman, mau nikah dua. Wah bahaya Pak kalau menikah dua, Pak. Rapopo ya. Tuh nak mampu. Ya mampu, tapi yang di rumah nanti mabuk nanti. Terus sana dari Manado teman-teman, nah, baru 2 hari. Manado tuh. Baru 3 hari tuh. Baru 3 hari dari Manado ini konco-konco ini. Sampai dari mana Manadonya, Mas? Dari Manado. Huh? Ya. Dari mana Manadonya? Manado Landono 2. Landono 2. Di sini sudah lama? Maksudnya tinggal di Lambusa? Ya iya toh. Sudah. Kok belum lapor? Sudah ada toh Pak, lapor atau Pak? Mana? Sudah ada 15 tahun kok lapor itu. Wong dijak guyon rek ra iso maksude teko yo ngono yo awe. Jadi teman-teman, ini warga saya juga, ini rumahnya yang dekat rumahnya Ibu Darsining ya. Sana juga pokoknya di bagian sana semuanya yang kerjakan ini. Jadi kita doakan mudah-mudahan musala ini cepat jadi supaya bisa dipakai anak-anak untuk melakukan pengajian Al-Qur'an di sini teman-teman. Jadi pemandangannya indah indah sekali teman-teman. Di dekat pegunungan ya, di dekat pegunungan. Nah, ini nanti selesai kerja langsung manjat sana ini kayaknya orangnya ini. Nah, sana ada penjual ayam juga itu. Nah, ini yang di bagian sini teman-teman. Ini sekali lagi nih warga buangan dari Lambusa semua. Nah, ini juga orang Lambusa ini teman-teman ini. Ini orang Lambusa juga ini. Ini orang Lambusa tapi sekarang pindah di Ambololi, tapi ini masih perbatasan teman-teman ya. Dia usaha ayam potong. Nah, kalau pasarnya sana teman-teman, tuh. Tuh pasar, nah itu pasarnya itu. Yang saya sering belanja ya di situ teman-teman. Ini saya agak gemetar-gemetar nih.
badan belum stabil ini konco-konco ini. Aduh. Balik. Oke teman-teman, karena tukangnya mau pulang, saya juga mau pulang ya. Karena ada teman saya di sini. Tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe Infosa Channel. Dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, konco-konco. Mohon maaf juga saya barusan bisa ngonten. Nah yo, sama yang kerja nanti saya gini. Ya, ya maksudnya no kene tok. Cek cekli kondo nih. Kok kayak lain-lain aku medun nih teman. Si angel tenan lur. Si kamera aku tak pasang. Duh, ya Allah. Lu. Ya, aduh. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.